Lagi-lagi gue kena tipu sepatu palsu, bro. Kirain gue dapat sepatu Jordan 1 retro harga 1 jutaan. Nih, yang palsu gue dapet harga 200 ribuan. Kita bandingin nih. Ini yang asli, ini yang palsu. Yang asli bahannya kulit licin mempesona. Yang palsu bahannya kain kayak yang buat keset kaki. Yang asli ada jahitan tengahnya tegas nan maco. Yang palsu nggak ada jahitannya. Sesuka hati. Yang palsu insolnya bisa dicabut dan insolnya bisa dikriuk-kriuk kayak keripik gini, men. Parah, ketipu terus gue, bro.